Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, selamat datang ke channel saya Cik Mat Siansat. Okey, hari ni saya tahan buka juga, tapi ni dah petang pagi tadi. Tengah hari tadi saya tengok sekali, tapi saya lupa bawa kata apa yang letak kat kepala tu. So saya tak boleh record lah. Pagi tadi ayat dalam boleh nampak lah kesan-kesan air surut tu. Okey, ni belah petang lah. Ni pun dah lewat hampir pukul 6. Kita tengok petang ni ada hasil tak pagi tadi. Alhamdulillah lah, dalam 3 kilo 4 kilo adalah. Kita tengok petang pula hasil macam mana. Okey, nanti saya adik lah kalau ada hasil. Okey, jangan lupa like, komen dan subscribe geng. Okey, nak mengandung ayak. Harap tak dalam lah sebab tak pakai life jacket ni. Okey, dalam ni. Oh. Okey, boleh terlupa pula bawa yang letak kan muncul ni, yang letak kat dada ni. Ini apa strap ni, ada dalam kaitan. Saya beli dua. Yang kepala tu ada satu je, tinggal kat rumah. Rumah saya jauh sikit. Ni saya tahan ni dekat kampung. Saya sewa rumah sebelah lain. Ada hasil tak? Okey, kalau sahabat-sahabat tengok video tu, saya dah ada video mengkat kan. Okey, ha, video mengkat tu minggu lepas. Dan last tu hari hari Rabu minggu lepas. Ha, ni. Ada ikan tak? Nampak goyang-goyang pun. Okey, ikan pertama hari ni. Oh, teraboy. Lepas tu dia ada puyuh. Puyuh good size. Ni pukat 2 inci suku. Ni pok saya cari makan lah. Kenan ikan kurang kena petang ni. Okey, ni pucuk pisang. Pagi tadi pun pucuk pisang ni tak banyak sangat kena. Ada 2-3 ekor. Pagi tadi banyak lampam dengan terboy. Okey, ni lampam merah. Tu lampam merah lagi. Kena, tapi tak berapa banyak lah macam pagi tadi. Air memang surut cepat air ni. Saya tengok tengok awal pagi dia penuh. Semua tengah hari air dah kat sini dah. Ni petang sampai sini. Tapi nampak macam gelap lagi. Saya biar lah. Test tahan malam lah. Tengok ada hasil tak. Kalau hujan turun ayat naik, insyaAllah ikan kena lagi. Okey, nanti saya adik plan nak letak kat dada. Tapi ayat memang dalam. Takut GoPro tenggelam. Bau ni pun penuh dah dekat skrin tu. So saya guna ni je lah. Terpaksa off. Lepas tu angkat, nampak ikan, baru record. Okey, lapan merah lagi. Tadi situ 3 ekor. Kalau video tu nampak 2 ekor je kan. Ha, bawah tu ada seekor. Punyalah. Ni pukat yang okey, ni pukat yang kalau video yang mula-mula saya record dulu tapi yang hilang, first saya tak buka dulu, guna pukat ni lah. Pukat yang tak ada pelampung ni. Tapi video tu hilang. Saya tak pastilah sebab apa. First time lah jadi macam tu. Yang ada hari kedua dengan hari ketiga lah. Hari ketiga tu ada 2 episod. Tapi saya tak kasak. Pagi tadi kasak-kasak juga. Petang-petang ni comel-comel. Nampak saya kasam lah ni. Okey, puyuh. Puyuh saya padu lah.
puyuh dengan lampam. Lampam cumi-cumi yang petang ni. Ha, nak habis dah buka hujung tu. Dalam 10 meter dah lagi. Cuk pisang, cuk pisang. Oh, lampam. Ah, lampam saya cantik ni. Lampam, cuk pisang. Dua lagi. Lampam lagi. Ujung-ujung ni kena sebab dia lorong ni kan. Ha, ni dia ada parit kecil. Ikan duk naik kat ni. Eh. Okey, hujung-hujung ni. Ha. Ada juga kena selat. Cuk pisang. Dah atas. Dah ni dah atas pokok dah. Tak dapat tanah. Okey. Last dua ekor. Selat dengan cuk pisang. Di ujung ni tak kena dah. Okey, terima kasih sahabat-sahabat yang tengok video ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey, insyaAllah. Nanti jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey dah, habis tengok pukat. Hari ni saya tahan satu je. Okey, petang ni hasil tak banyak mana lah. Tapi alhamdulillah ada juga rezeki. Ikan puyuh, lampam, rebus, cuk pisang. Antara hasil tak kapal lah. Dalam sekilo macam tu. Okey, di kesempatan ni saya nak ucapkan terima kasih sahabat-sahabat yang tengok video saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan subscribe. Dia dah pelat sikit. Okey. Terima kasih. Tak jemu singgah di channel saya. Ini saya simpan lah. Saya tak angkat. Tengok pagi esok lah. Macam lah. Tapi sampah berlambak lah. Sampah banyak. Tak tahu ikan kena ada. Malam ni. Kalau hujan lain. Kalau yang naik tu. Coklah ikan kena. Tapi risiko untuk buka anyut tu pun ada lah. Kalau hujan lebat ya, banjir besar. Sebab kita tahan ni dalam sungai. Potensi untuk hanyut tu adalah yang pernah lah pukat saya hanyut. Ni pukat ni masih bau lah. Bau dua kali saya tahan. Tapi dia macam cekang sikit nampak tu. Laduk. Timah dia ke bawah. Okey, terima kasih sahabat-sahabat tengok video ni. Okey, jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Siapa nak balik lah. Terima kasih. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum.